Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngegerok ke masyarakat sangkar ngagunakeun aplikasi Pikobar pikeun nalingakeun kamekaran COVID-19 di Jawa Barat. Dina nasna-nasna eta hal teh dilakonan sangkan warga bisa kasinglar dina virus COVID-19 tur teu katih puku bae warabohong atawa hoax. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun pikeun mikanyaho kamekaran pangeunaan COVID-19. Masyarakat Jawa Barat dipiharep ngagunakeun aplikasi Pikobar dina Application Store Android. Dina eta aplikasi teh masyarakat bisa mikanyaho sumembarna COVID-19 di sakule Jawa Barat sangkan leuwih waspada, bisa konsultasi ngeunaan gejala COVID-19 tepi ka menta bantuan masker atawa alat kesehatan sejena. Gubernur nandeskeun kiwari rea warga nu cager tina COVID-19. Kukituna pikeun nyinglar sumebarna COVID-19, pihakna mayeng ngalakonan rapid test anu bisa dipaluruh hasilna jero 5 jam. Sawatara kepala daerah kawas Wali Kota Bekasi, Wali Kota Bandung, Wali Kota Depok, turta Bupati Bogor, dites pikeun maluruh kaayaan kasehatanana, lantaran di wilayahna rea kapanggih warga nu positif COVID-19. Dinamprona warga umum tacan bisa ngalakonan eta tes lantaran pihakna kakaraboga 500 pakakas keur dites anu make teknologi ti Korea Selatan. Ya, kami baru punya 500. Jadi 500 kami tes dulu kepada yang pola sosialnya dekat dengan penyakit ini. Mereka yang berpergian seperti yang 5 harian, mereka yang merawat kita tes juga di petugas kesehatan, kelompok PDP ya, dan keluarganya. Karena ada satu pasien tes istrinya positif juga, jadi itu dulu. Nanti kalau sudah ada drop dari pemerintah pusat jumlahnya ribuan, maka masuk ke tahap 2, mereka-mereka yang punya risiko tinggi. Baru ujungnya kalau jumlahnya memang sangat banyak ke masyarakat umum yang memang ingin mengetes secara mandiri. Itu ada pertanyaan, saya jawab, kira-kira itu ya. Kiwari pamarentah Provinsi Jawa Barat ngamalirkeun waragad 48 miliar anu karereanana ancokeun meuli rapid test COVID-19. Ari tesna dilakonan di Labkes Jawa Barat anu kiwari dicendekeun absah hasil panalungtikanana. Lian teta Gubernur Jawa Barat ge masih ngadago bantuan ti pamarentah puseur sangkan rapid test bisa mayeng dilakonan utamana pikeun warga anu gede potensina ka infeksi COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV.